Mengulas insiden sama, semua pihak termasuk ahli politik dinasihat agar tidak mengeluarkan apa-apa kenyataan berhubung insiden kekecohan yang berlaku di Kuil Sri Mahamariaman USJ 25 Putrahaid Selangor. Tegas Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Fuzi Harun, perbuatan itu tidak akan membantu meredakan keadaan, malah akan merumitkan lagi proses siasatan. Semua pihak perlu mendapatkan maklumat sebenar sebelum mengeluarkan sebarang kenyataan. Jangan tuduh polis sembarangan berdasarkan maklumat yang tidak sahih, yang tidak tepat. Kata kita tak ada di tempat kejadian dan sebagainya. Itu amat tidak bertanggungjawab sama sekali. Dan pihak-pihak lain yang tak ada kaitan dengan insiden ini pun jangan buat apa ni mengeruhkan lagi keadaan. Jadi saya harap apa ni semua orang kena faham tentang ni usaha kita yang berterusan untuk mengawal keadaan, dan mereka mesti sama-sama bertanggungjawablah. Jangan apa ni sembarangan mengeluarkan kenyataan yang tak tepat dan sebagainya. Ini tidak akan membantu apa ni meredakan keadaan, malah akan merumitkan lagi proses siasatan kita. Tambahnya, polis kini sedang mempertingkat dan memperhebat operasi termasuk membuat penilaian sama ada langkah yang lebih ketat dapat dilaksanakan. Beliau menyempurnakan Majlis Penganugerahan Pingat Jasa Pahlawan Negara Kontinjen Perak di Ipoh. Seramai 252 pegawai kanan polis termasuk pegawai rendah polis layak menerima penganugerahan berkenaan.